Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu laksanakan protokol kesehatan. Nah, kali ini saya akan berbagi bagaimana anak-anak mengerjakan soal melalui aplikasi Woodworld. Nanti di sana banyak sekali permainan tapi untuk belajar. Nah, kali ini kita nanti akan belajar aplikasi Woodworld dengan match to match, artinya menjodohkan. Baik, kita ikuti langkahnya seperti ini. Baik anak-anak, nanti setelah saya kirim lewat grup ya, silahkan dibuka aplikasinya seperti ini atau tugasnya seperti ini. Silahkan diklik yang warna biru ini. Ini diklik saja. Kemudian ditunggu sebentar. Nah, setelah tampil seperti ini di HP anak-anak semuanya, ditunggu dulu. Nah, setelah tampil seperti ini, silakan diklik start. Ya, diklik start. Ditunggu sebentar. Ya, kalau sudah tampil seperti ini, silakan langsung dikerjakan dengan cara mengedrag. Mengedrag atau menggeser, kemudian tempatkan sesuai dengan pertanyaannya. Contoh, tumbuhan berkembang biak dengan biji, kita cari mana yang berkembang biak dengan biji. Nah, kita cari ini jagung. Nah, kita geser ke sini. Kemudian yang berikutnya, alat kelamin betina pada bunga adalah, kita cari berarti putih. Nah, kita cari yang putih. Kemudian tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Baik, ini adalah wortel. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, ini ada jamur. Tumbuhan yang berkembang biak dengan stek batang, berarti ada bambu. Kemudian tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis, di bawang merah atau bawang putih. Tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal, jahe. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang, di kentang. Kemudian tuh alat kelamin jantan pada bunga, berarti benang sari, dan terakhir tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, berarti tebu. Maaf, ini tadi ada yang salah. Kita geser. Nah, seperti ini, jadi tumbuhan yang berkembang biak dengan stek batang itu tebu, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah bambu. Kemudian setelah selesai, kita klik submit answer. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, nah silahkan, ini nilainya skornya 10. Nah, silahkan diklik leaderboard ya, dan leaderboard diklik, kemudian silahkan dituliskan namanya, misalnya ini namanya Sakila. Jadi silahkan nanti dituliskan sesuai nama anak-anak semuanya, kemudian diklik enter. Ini sudah ada seperti ini. Nah, bilang nilainya 10. Jadi caranya seperti itu ya anak-anak. Nah, nanti silahkan dikerjakan jika linknya sudah dikirim oleh Pak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.